Pertandingan catur singkat yang cukup menarik berlangsung di Uni Soviet tahun 1950. David Bronstein sebagai putih berhadapan dengan NN. Pertempuran dibuka dengan pion K4. NN membalas dengan pion K5. Bronstein kemudian memilih center game. Pion ke D4. Pion menyatap pion. Menteri makan pion. Kuda menyerang menteri ke C6. Menteri menyingkir ke A4. Kuda raja hitam keluar sarang ke F6. Kuda menteri putih ke C3. Pion ke D5. Bronstein kemudian mengeluarkan gajah gelap ke G5. Pion hitam makan pion. Kuda makan pion. Hitam kemudian menekan kuda putih dengan langkah sang menteri K7. David Bronstein tak peduli. Ia memilih langkah rokade panjang. Hitam selanjutnya menggerakkan sang menteri makan kuda di petak E4. Namun, langkah ini disambut dengan sangat sukacita oleh David Bronstein. Karena selanjutnya, pada posisi ini David Bronstein meluncurkan sebuah langkah kejutan yang akan membuat hitam KO. Ayo, apabila kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan coba temukanlah langkah selanjutnya dari putih. Pada posisi ini, David Bronstein menggerakkan benteng. Benteng ke D8. Opsi terbaik tentu saja bagi hitam pada posisi ini adalah raja makan benteng. David Bronstein langsung menyambut dengan menteri makan menteri. Dan setelah langkah ini, NN langsung menyerah. Hitam tentu saja menyerah karena sekarang David Bronstein unggul segalanya. Dan tentunya di posisi seperti ini, Bronstein akan dengan sangat mudah memenangkan permainan.